Assalamualaikum guys, bersama saya CY Junior. Seperti kawan-kawan tajuk, hari ni aku nak tukar total aku ni kepada fast total. Dah alang-alang tukar tu, aku nak sekali tukar set mirror dia dengan cover handle. So, apa-apa kita ambut sini dulu barang-barangnya. Okay, jom. Okay guys, ini adalah tiga barangnya. Iaitu yang pertama sekali adalah fast total. Aku beli dekat Shopee. Nanti aku share apa benda yang aku tunjuk ni. Nanti aku akan share link di bawah. Ini adalah cover handle. Ini adalah set mirror brand Lithioma. So, apa-apa hal aku nak pasang fast total ni dululah. So, apa-apa kita buka cover set dulu. Jom. Cover set untuk bahagian kepala. Cover set di inner tengah. Lepas tu, kita kena buka dia punya tempat ni, total ni. So, apa-apa jom kita buka. Okey, tapi sebelum yang korang nak mulakan pasang, kau pastikan korang punya kau kata saiz untuk ni adalah 22.2 sebab apa? Tengok. Duduk biar pastikan sama sebab apa? Aku punya handle ni adalah handle Orimoto sebab dahulu aku pernah pakai untuk untuk kata handle yang aku beli. Korang tengok lah, ini adalah handle yang aku beli. Dan handle ni adalah handle Orimoto. So, lubang dia tak sama. Tak besar, tak sama besar. Yang ni dia lebih besar. Dan Orimoto adalah sama ngam. So, pastikan korang kena pakai yang Orimoto ataupun korang kena cari sama size lah dengan dia punya ni, handle. Apa-apa hal je mas, start memasang. Jom. A few moments later. Okay, sekarang ni tak dapat masalah. No! God! No! God! Please! No! 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 Iaitu kabel yang dia bagi ni terlalu panjang. So, korang kena corner lah. Kau kena bubuh kat celah-celah bahagian depan ni cover set. Jumpa di. So, kabel memang terlalu panjang. Ataupun korang boleh pakai untuk kabel. Ada satu kabel ni. Aku tak ingat namanya. Memang betul-betul muat-muat untuknya. Nanti aku akan share kan dia punya kabel apa. Ataupun ada satu kabel ni patutnya memang kena beli dan aku tak beli lagi. So nanti aku akan belilah. Jadi buat masa ni aku pasang dulu lah untuk dia punya kabel ni. Sebab kabel ni boleh adjust. So apa-apa jom kita pasang lah. Okay, tapi sebelum kau nak pasang
tak ada tau. So aku tutup dengan skru. Sepatutnya dia berlubang ni. So aku tutup lah dengan skru. So yang ni kau boleh adjust lah, bagi dia lock supaya dia tak boleh ke depan. Yang ni kau boleh adjust dia sikit-sikit sebab untuk dia punya ni tak ada terlampau terangkat. Macam aku tak sini macam ibaratkan washer lah, bagi dia tinggi sikit lah. Yang ni korang tahu kau boleh adjust lah. Benda ni macam ibaratkan custom jugalah. Kau kena modify sikit lah supaya dia terangkat sikit juga. Kabel dia terlampau panjang. Kau tengok lah hasil dia. Sikit je. Kebanyakan kan kalau macam kalau motor lain aku pulas sampai bawahnya kan. Ini tak, dia pulas sampai sini. Cukup lah untuk habiskan total dia. So kelebihannya dia cepatkan kita punya total motor supaya kita boleh dapat cepat lah maksimum. So tak adalah dalam atas highway korang nampak sampai pulas macam ni je. So pulas sikit je dah habis pas total. Jom kita pasang pula bahagian side mirror dengan cover handle. Okey, telah pun siap aku pasang sepenuhnya. Fast total, cover handle dengan side mirror. Jom kita saksikan. Okay guys, terima kasih sebab menonton video ni. Aku harap video ni dapat bermanfaat kepada korang semua. Bagi siapa yang saja menonton video ni, aku harap like, share, subscribe dan sebagainya. Aku Suhail Junior, jumpa lagi di video yang akan datang. Okay, bye. Salut biasa salut kalau tak tak ada makna. Yang mana dulu kejam aku, jangan ingat aku lupa. Aku ingat dan aku cam mana pemata, mana yang kaca, mana yang kata. Rapku dah tak musim dengar macam membaca. Kenapa kau nak kaji aku? Aku bukannya cuaca bro. Aku tak sama dengan yang sama macam kau. Kau cuma ikut masa sampai masa nanti kau caw. Barat aku stay, ku latih tak kenal penat letih. Kau takkan mampu jadi macam aku, jadi dah tak perlu sembang lebih. Dan aku tak mungkin patah balik walau dalam sidang tugang terbalik. Datangkan roboh ku pastikan kubur. Kalau terjatuh nanti ku naikkan balik. Halau semua balik yang pelik-pelik. Tinggalkan yang cilik-cilik. Kena hati-hati bang kata tujuh jari. Berlari tak henti licik. Yang badan bersisik ni suka berbisik. So kena berjaga binatang berbisa. Nilai nanti hasil datang nak mengusik. Dengan lidahnya tu yang bercabang dua. Ulah sawa kau jangan melawa. Takut kawan kau pun jadi sendawa. Masa tu tak guna tak kecewa. Dia dah berlagak bergelak ketawa. Tapi terima kasih sebab aku dah boleh kenal yang hati kau tu. Hati ku pun tak bersih tapi masih steady. Tak mengelupur, tak sebarang melabur. Tak nak benda yang ku cebur, ni hancur lebur. Senang jadi kabur, jadi senang kabur. Jangan sampai nasi tu bertukar jadi bubur bro. Aku dah tak nak jadi macam yang dulu lagi. Hilang arah sampai ku tak tahu mana nak pergi. Daripada malam sampai dah ke pagi. Aku rasa dah banyak sangat masa yang aku bagi. Tak fikir masa tu dah banyak masa yang aku rugi. Tak pernah peduli yang baru nak acap peduli. Selama ni ku berdiri, bersendiri. Ku pandai berdikari, jaga diri sendiri. Dan aku masih lagi pegang kata kunci yang hidup kita ni. Jangan terlalu senang percaya orang. Orang sekarang ni muka je nampak puji suci. Tapi kan dalam hati tu sebenarnya hitam marang. Suka jadi batu api, suka jadi belerang. Suka bakar, suka hati, jangan suka-suka berang. Dah banyak budak batang, cuba tunjuk batang. Walau belum matang macam
sudah fikir aku berang, so jangan nak temberang. Kau tu bukan Aida jebat, dari dulu kau punya sembang daripada renyai dah lebat. Nak cari kau punya kurang, kau boleh intai dah debat.